Kerajaan dan polis diraja Malaysia PDRM diharap bersikap lebih tegas terhadap mana-mana pihak yang menghina jalur gemilang. Ahli Parlimen Marang Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata bendera adalah simbol bagi sesebuah negara dan seluruh rakyat Malaysia perlu menghormati simbol berkenaan. Semua rakyat Malaysia tidak kira agama, bangsa perlu menghormati jalur gemilang. Ada anak muda perlu menghayati arti kemerdekaan negara. Jadi mereka yang anti kemerdekaan ini sakit-sakit penjajah. Ada bekas-bekas komunis. Bekas-bekas komunis yang dendam terhadap tentera yang lawan komunis. Yang saya sebutlah. Kita menghargai tentera kita yang menentang komunis. Kita menghargai. Kita menghargai pejuang-pejuang kemerdekaan kita daripada semua kalangan. Termasuk orang Cina, India yang sama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Kita menghormati. Dan jalur gemilang ini adalah persetujuan bersama. Ya, mereka yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Kita menghargai orang Pak masa itu parti pemanggang. Jadi bukan kerajaan satu kursi je Pak masa itu. Apakah 55, kita pemanggang tapi kita menerima kemerdekaan. Selepas itu kita isi kemerdekaan. Isi kemerdekaan ini bukan cabut bendera. Bukan kursi bendera. Itu bendera tetap kita pertahankan. Apalagi bendera itu ada simbol-simbol dia. Ada simbol-simbolik bendera ini. Ada makna dia. Jangan kita buat memang itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media di kediamannya sejurus selesai mengadakan kuliah duha di Masjid Rusila, Marang. Baru-baru ini 20 pertubuhan bukan kerajaan atau NGO membuat laporan polis bagi mendesak pihak berkuasa untuk menyiasat isu jalur gemilang yang didakwa sengaja dipasang secara terbalik di beberapa premis seluruh negara.